Inilah potongan rekaman kamera pengawas yang merekam aksi kawanan pencuri spion mobil. Mereka berani melakukan pencurian hingga ke dalam rumah korban. Petualangan kriminal dari sindikat yang berjumlah 10 orang ini akhirnya kandas di tangan aparat Polres Jakarta Barat. Dari 10 orang yang diamankan atau ditangkap, 2 diantaranya positif menggunakan narkoba. Mereka pun terancam kurungan penjara selama 7 tahun. Hasil mengamankan 10 orang, di mana 8 orang adalah pelaku curat spesial kaca spion, mobil-mobil yang sering digunakan oleh masyarakat, dan 2 adalah penadah.